Beberapa minggu terakhir, kami redaksi Liputana mendapat banyak kiriman berita kriminal yang terjadi di berbagai daerah, kasus pembunuhan misalnya. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata banyak pelakunya yang masih remaja, anak-anak di bawah umur, bahkan masih sekolah. Kenapa ya itu bisa terjadi? Bukan hanya satu atau dua, tapi sekarang ini banyak sekali kasus kriminal, terutama pembunuhan yang pelakunya masih remaja atau anak-anak. Ini salah satunya. Orang dengan gangguan jiwa ditemukan meninggal dunia di ladang warga dengan luka bakar di daerah Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Warga saat menemukan jasadnya juga dalam dengan kondisi terikat. Setelah diselidiki polisi, korban tewas setelah dianiaya lalu dibakar oleh 4 anak di bawah umur. Dari penyidikan terhadap para pelaku, motifnya mereka mengaku menyimpan dendam dengan korban. Korban pernah melempar sepeda motor salah satu pelaku dengan batu. Dari hasil otopsi sementara ditemukan fakta bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Sehingga keesokan harinya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan keempat pelaku, di mana keempat pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Adapun pelaku yang kami amankan antara lain yaitu saudara MA berumur 15 tahun, saudara AD berumur 14 tahun, saudara MI berumur 16 tahun, dan saudara HB berumur 13 tahun. Bukan hanya kasus pembunuhan, tapi juga banyak terjadi kasus-kasus kriminal lainnya, seperti tawuran misalnya, yang kerap terjadi di berbagai daerah. Dan kali ini bukan hanya tawuran kenakalan remaja, sudah masuk ranah kriminal, ada nyawa yang melayang di sana. Tawuran antar pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, contohnya, pelajar dari 2 SMK terlibat tawuran, ada seorang pelajar yang tertinggal dari kelompoknya dan menjadi bulan-bulanan kelompok lawannya. Tragis, nyawanya tidak bisa tertolong, korban kehabisan darah akibat mengalami sejumlah luka senjata tajam. Polisi pun langsung mengusut kasus itu. 8 orang ditangkap dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya masih berstatus pelajar. Lalu kenapa akhirnya banyak anak-anak atau remaja yang begitu berani dengan mudahnya melakukan tindakan agresif hingga melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Dengan semakin terbukanya informasi, itu menjadi mudah bagi para remaja kita, anak muda kita untuk mengakses apa saja, termasuk adalah perilaku-perilaku yang agresif tadi ya, membakar segala macam. Nah ini ketika anak-anak muda kita mengakses itu, lalu itu menjadi katakanlah kesukaan, bahkan menjadi tontonan-tontonan yang mereka sukai, itu secara perlahan itu menjadi stimulus ya, menjadi sugesti yang karena sering kali ditonton itu akan menjadi perilaku yang kemudian dimaklumi oleh mereka. Remaja-remaja kita ini juga terkena dampak game ya. Saya kurang hafal nama gamenya. Game-game tertentu yang itu dirancang memang untuk menumbuhkan, menimbulkan perilaku-perilaku agresivitas ya. Seperti menembak, seperti memukul, menendang, yang di mana perilaku-perilaku itu sengaja dimunculkan untuk mendapatkan hadiah ya, mendapatkan hadiah-hadiah dari permainan game itu. Nah, ketika mereka bermain game ini itu dilakukan dalam durasi yang lama, panjang, tanpa jeda, atau bahkan kemudian menjadi candu. Nah, perilaku-perilaku yang tidak patut tadi terdegradasi menjadi perilaku-perilaku yang biasa, dianggap biasa. Kemudian faktor lain adalah faktor pergaulan. Kita pahami kalau di fase perkembangan remaja itu adalah fase di mana mereka mulai mencari peer, kelompok-kelompok atau figur-figur yang kurang lebih sama dengan dirinya.
Yang juga jadi perhatian, yang jadi sorotan adalah bukan hanya tindakan agresif anak-anak atau remaja yang membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri sendiri. Seperti kasus ini, seorang siswa SMP di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di lapangan olahraga usai terjatuh dari lantai 8 gedung sekolahnya bulan Mei lalu. Meski keluarga menilai ada kejanggalan terhadap kematian korban, polisi menghentikan penyelidikan kasus itu setelah tidak ditemukan unsur pidana diduga korban bunuh diri. Oke, tahun 2022 dari laporan Indonesia National Adolescence Mental Health Survey, satu dari tiga remaja Indonesia berusia 10 hingga 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Kemudian satu dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental atau itu setara dengan angka 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Itu meliputi gangguan cemas, kemudian gabungan antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh. Lalu ada gangguan depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi, kemudian masalah yang ada yang tentunya melibatkan anak-anak dan juga remaja, apakah itu hanya menjadi tanggung jawab anak-anak itu sendiri? Saya kembali diskusi hal ini dengan psikolog anak. Ini juga sebuah peringatan sekaligus pertanyaan, sekaligus tantangan buat kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang dewasa, sudah termasuk teman-teman di bidang pendidikan, sudah sejauh mana sebenarnya pendidikan, utamanya sekolah, itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi kembali memfungsikan diri sebagai sarana-sarana yang mendidik anak-anak kita, membangun karakter anak kita. Ini menjadi pertanyaan lagi, apakah fungsi-fungsi itu masih terjaga atau memang telah terjadi semacam degradasi juga dari pola pendidikan kita, ya. Analisa berikutnya adalah tentu adalah keluarga, Mbak Riga. Bagaimana keluarga masih memfungsikan dirinya, ya, sebagai tempat yang paling aman, tempat yang paling membahagiakan, tempat paling berbagi. Apakah itu masih berfungsi dengan baik? Seorang ayah, seorang ibu, ya, seorang kakak, seorang adik, apakah keluarga itu masih menjadi tempat yang menyenangkan sehingga perilaku-perilaku agresif tadi tidak memungkinkan untuk tumbuh. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah? Tentu peran-peran itu kita harapkan utamanya dari diri anak, keluarga, teman, masyarakat itu kuat gitu ya. Tapi pada ujungnya ketika anak-anak ini harus berhadapan dengan hukum, lalu kemudian perlu penanganan dan lain-lain, maka pemerintah daerah juga harus disiapkan. Oleh karena itu, maka program-program kebijakan kabupaten kota layak anak, lalu kemudian mendorong terlaksananya desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak itu terus didorong gitu ya, termasuk bagaimana misalnya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren itu juga telah disiapkan oleh peraturan Mendikbud, peraturan Menteri Agama yang membuat dorongan di mana di satuan-satuan pendidikan itu menjadi ramah anak dan didorong untuk melakukan upaya pencegahan dari kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi ini yang dibangun termasuk di daerah-daerah, tentu pemerintah daerah terus menyiapkan lembaga-lembaga penyediaan layanan yang pada saat misalnya upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan maksimal, masih ada kasus, maka di daerah-daerah juga tidak kemudian misalnya kesulitan untuk melakukan upaya tindak lanjut bagaimana ketika anak menjadi pelaku, anak menjadi korban, anak menjadi harus memberi kesaksian sehingga unit-unit layanan yang disediakan di daerah itu dapat melakukan pendampingan termasuk pendampingan dan kasus-kasus yang tadi disebutkan muncul di
beberapa tempat dan datanya masih terus kita catat. Menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah, kasus-kasus yang ada keterlibatannya anak-anak atau remaja di dalamnya. Bukan hanya sekedar menghukum bagi mereka yang terlibat, tapi bagaimana mencegah agar kasus-kasus ini tidak lagi terjadi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.